Subscribe channel TV Desa News segera. Halo kerabat TV Desa, berikut akan saya bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini beritanya berjudul Cegah Stunting, Pemdes Tanah Abang Utara lakukan pelatihan KPM dan penyuluhan stunting. Pemerintah Desa Tanah Abang Utara, Kecamatan Tanah Abang pada hari Kamis siang melaksanakan pelatihan kader pembangunan manusia atau KPM dan penyuluhan stunting bertempat di kantor Desa Tanah Abang Utara. Diketahui kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Kementerian Desa terkait guna melaksanakan pelatihan bagi kader pemberdayaan masyarakat KPM untuk mengatasi masalah stunting. Camnah Adrian Edison saat membuka kegiatan pelatihan kader pembangunan manusia atau KPM serta penyuluhan pencegahan stunting menyampaikan konsen pemerintahan pusat menjadi perhatian semua bagi pemerintah desa yang berada di Kabupaten Pali. Lebih lanjut, Adrian menambahkan para kader pembangunan tersebut diharapkan dapat menyentuh, melayani, dan menyelesaikan permasalahan stunting di Desa Tanah Abang Utara. Dijelaskannya, KPM mengajak peran serta atau partisipasi masyarakat dan lembaga dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan, serta berkoordinasi dengan pelaku program dan lembaga lainnya. Baiklah, kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Joni Karbot, Mobile Jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.